Lembut banget, Bun Pan. Wadaw, udah ada Laras yang lagi sibuk bakar-bakar, Bun Pan. Bukan bakar emosi lo ya, bakar rahang tuna. Langsung kita nimbrung. Panas ya, Mbak ya? Gak apa-apa, Pak. Yang penting rasanya pasti enak ya, Pak ya? Pasti, pasti, Mbak. Pak, saya penasaran nih, kenapa kok rahang tuna, Pak, yang diangkat nih di restonya? Kalau lemak ikan, itu justru semakin banyak semakin bagus. Oh. Itu dikenal namanya omega 3, Mbak. Nah, itu kan bagus tuh buat tubuh. Iya, ya, kadang-kadang suka denger nggak, Mbak, kalau anak-anak sebaiknya banyakin suruh makan ikan. Nah, itu. Juga. Jadi kita itu. Jadi lihat ke sana, ya ini saya anggap nih makanan sehat nih. Ya. Rahangnya gede aja. Karena tuna yang dipakai juga lumayan ukurannya. Minimal 500 gram atau setengah kilo, Bun, Pan. Rahang tuna sendiri sejak lama populer jadi berbagai olahan kuliner. Karena ya itu tadi, sehat dan lezat. Tapi mesti benar mengolahnya. Supaya dapat lembut dagingnya, khas aromanya, tapi juga nggak menyengat amisnya. Bumbu pun harus pas, supaya nggak menutup rasa khas ikannya. Harus tepat pula cara memasaknya. Rahang ini kan dilapisi oleh bagian-bagian tulang keras ya. Nah, dia tahu dengan tekniknya dia apakah daging dibalik dari tulang ini itu udah matang atau enggak. Dia punya tekniknya sendiri. Jadi itu. Tekniknya pun itu harus khusus ya, Pak. Betul. Ya, enggak sembarangan ini mentang-mentang udah coba Betul. Bisa langsung kita nikmati gitu. Enggak bisa. Setelah menderita dari tadi, cuma bisa cium aroma bakarannya aja sembari menahan gejolak rasa, rahangnya Laras akhirnya bisa menganga buat makan si rahang tuna. Penyajiannya begini, pakai dabu-dabu dan rica-rica. Pantang dicuekin lama-lama, lezat selagi hangat. Abis ini tapi ya... Pan, nih ngiler nggak? Nah, Bun, ini tuh rasanya enak banget. Bumbunya tuh meresap ya, Bun, ke dalam-dalam. Terus abis gitu tunanya sendiri itu, karena mungkin dibakar tadi kan, jadi tuh luarnya gurih, tapi dalamnya lembut banget. Dan kenikmatannya tuh, Bun, Pan, semakin bertambah-tambah karena makannya pakai tangan, Bun, Pan. Kita cocol juga nih sama sambal dabu-dabunya. Mantep banget. Numero uno, Bun Pan. Bunda Panda yang paling spesialnya tuh di sini ini ada kolagennya nih, Bun. Kolagen dari tuna yang rasanya kayak sum-sum. Wah. Lembut banget, Bun Pan. Khusus buat yang bunda-bunda ini pasti suka karena kolagen itu katanya, Bun, bisa buat awet muda. Udah makin awet muda nggak aku makan kolagen di tuna ini? Wow. Bun Pan, yang paling spesial tuh ya, tunanya ini seger banget. Jadi tuh membuat rasanya itu nggak amis, Bun Pan. Terus jadinya tuh enak banget kalau misalkan kita rasa ini ya nih. Laper sekaligus doyan ya judulnya Laras Bunda Panda. Tapi emang aduhai nikmatnya. Dan ini nikmat jadi berlipat-lipat kalau makannya pakai tangan. Karena bisa puas nyuwil-nyuwil daging lembut yang banyak nyempil-nyempil.
Rahang tuna bisa dinikmati seharga Rp80.000 per porsinya. Lezat sekaligus sehat. Mie rahang disuka banyak orang. Oh, enak banget. Karena tuna itu kan baik untuk kesehatan ya, karena dia ada omega 3. Jadi apalagi yang punya penyakit jantung itu baik banget buat jantung. Itu minumannya juga itu yang probiotik itu enak juga minumannya. Selain dibakar, resto punya varian rahang yang gak kalah endang gulindang. Di antaranya, rahang tuna kelapa muda, serta rahang tuna kuah asam pedas. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan Laras. Ini Bun Pan, jadi itu si tunanya itu karena mungkin dibakar ya, jadi tuh gurihnya tuh masih kerasa. Terus habis itu begitu kita gigit, terus tunanya tuh lembut banget. Ditambah nih Bun, kuah kelapa mudanya. Dietnya mulai besok aja Bun Pan. Seger banget Bun yang ini Bun. Nih, ada belimbingnya. Belimbing wuluh Bun. Terus seperti biasa tunanya enak banget. Terus abis gitu kuahnya seger banget. Buat aku yang anak Surabaya suka pedas ini cocok banget. Ngomel-ngomel takut nambah berat badannya, tapi nambah juga makannya. Ya udahlah ya, dinikmati saja. Sekalian buat infoin Bunda Panda nih, ada sayuran pendampingnya. Mulai pelecing kangkung sampai tumis pak choy. Dan varian minumannya yang bisa jadi pilihan. Ini boba yang sehat Bun Pan. Jadi ini itu mangga dicampur yogurt. Terus ada boba-bobanya gini deh, kita ambil ini ya. Kita minum aja Bun Pan biar rasa. The best banget. Bakaran berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Restonya outdoor di kawasan perbukitan. Sejuk-sejuk nyaman Bun Pan. Rahang tuna juga bisa dipesan untuk santap di rumah. Tinggal dipanaskan. Kuil-kuil, nyam-nyam-nyam.